pegawai yang diamanahkan berkaitan kutipan dan agihan zakat. Dia kena amanah, diamanahkan nama pun diamanahkan. Jadi dia kena amanah dengan tugasnya. Kalau kena, kena. Tak kena, tak kena. Tak boleh. Eh, makcik aku tak payahlah. Sepupu aku tak payah. Eh, kena ajar dia. Ngajar surau dia. Tak sampai hati pun nak cakap. Benda hukum kita kena beritahu. Kalau wajib bayar, maka kena lah. Bayar. 2.5%. Tak banyak mana pun. Setahun tu. Kan? Bayar sekali. Kan? Wallahualam. Baik. Perak. Nisbah perak ialah 200 dirham. Atau bersamaan. 176.9732 saga perak. Kadar wajib yang zakat yang wajib dikeluarkannya sama seperti saga kadar emas itu 2.5% atau 1/40. Emas perak sama. Cuma nilaian dia. Ada nilaian dia. Kalau kita pergi, macam saya sebut tadi lah, kita pergi berjumpa dengan pegawai zakat, mereka ada kadang disop semasa. Kalau nak cek dalam gaji dengan handphone itu, nak cek dekat laman web Majlis Agama itu boleh. Ada juga, boleh cek dulu. Kan? Sebelum kita nak berjumpa pegawai zakat untuk pertanyaan lebih lebih lanjut, lebih detail lagi. Dah nampak. Eh, macam ada je ni. Kena bayar kan. Pergi ke pejabat agama, pegawai zakat. Tanya dengan dia. Macam mana dia buat. Ia adalah satu benda yang difardukan pada kita. Itu dia. Wallahu'alam. Baik, zakat galian dan harta karun. Harta karun pun kena juga zakat. Kasih galian atau perlengkapan emas atau perak yang cukup disepan sebanyak 20% atau lebih nak dikeluarkan zakatnya sebanyak 25% tanpa menunggu. Cukup setahun sebagaimana harta simpanan emas dan perak. Ini kalau ada yang menggali mahal. Galian mahal. Dulu-dulu apa tu? Mendulang kan? Mendulang mahal. Tapi tunggu lah. Kalau ada, bayar terus. Harta kekayaan yang dijumpai tertanam dalam tanah dan dipercayai simpanan orang-orang jahiliah dulu. Harta dikas wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% daripadanya tanpa menunggu cukup setahun atau dan nisabnya yang tertentu. Nisabnya adalah sebanyak mana bahan itu dijumpai. Kalau ada, jumpa lah. Pasal apa harta Alibaba itu berkat? Maksudnya bayar lah. Itu berkat walaupun dia ambil satu peti wang ni. Berkat dah kata ni. Apa sebab harta kesempatan tak berkat sampai mati kena potong? Oleh ketua penyemun. Dia seorang yang tak nak bayar. Zakat. Udah lah tu bagi pinjam ada riba. Ini pasal apa kita? Kalau kita baca, faham. Pasal apa? Alibaba dengan Kasim Baba tak sama. Alibaba keluar zakat. Taklah tunjuk bayar zakat. Tapi kita tengok perbuatan dia bagi sedekah tu, kita tahu sedekah itu adalah zakat tu sedekah wajib. Ya, nampak? Sebab tu harta dia berkat walaupun dia ambil satu peti wang meh. Kasih bapa rasa tak berkat. Tak bayar zakat. Yang riba pula, tamah pula, nak tahu semua. Memang mati lah. Sudah. Itu pengajaran. Orang tamah selalu rugi. Itulah. Wallahualam. Baik. Minggu kadar sekarang, 20 miskol bersama dengan 85 gram emas atau nilai yang menyamai 85 gram emas di mana nilai tersebut sentiasa berubah-ubah ikut harga pasar emas semasa. Manakala nilai 200 dirham bersama dengan 555 gram perak mengikut menurut nilai semasa. Ini kena cek lah. Kena cek dengan semak dengan pejabat agama bahagian zakat. Dia orang tahu. Ada nilaian-nilaian. Sebab nilaian tu tak ubah-ubah.
emas tu tak ubah. Nilaian emas tu ubah, maksudnya dia punya rate tu. Rate ni sok emas semasa ubah-ubah. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi kita kena check, kena semak dari semasa ke semasa. Baik, perhiasan emas dan perak. Emas dan perak yang emas atau perak yang dijadikan perhiasan perempuan tidak diwajibkan zakat kecuali jika berlebihan daripada keperluan dan cukup syarat mengeluarkan zakat. Benda yang lekat kat badan akak, tak apa, tak terkeluar zakat tu, pakai rantai, pakai loket, pakai cincin, pakai gelang, tak apa, itu tak masalah, itu boleh, boleh dipakai, tak dikira emas perak yang diwajibkan zakat. Melainkan yang simpan dalam otak, tak pakai-pakai, simpan sampai setahun, kena keluar zakat. Kalau pakai waktu ada orang perempuan yang cerdik ni, habis mula dipakai. Jadi bila menyingsing lengan nak ambil lauk kenduri tu, sampai nak cipu lelap tu, cerdik orang perempuan ni. Dia tak nak keluar zakat, dia tahu dia pakai. Masa kenduri dia pakai. Sampai kat dia, dia lagi banyak gelap. Lawan. Jadi kalau kita pakai emas perak ni daripada kita, tak kena, tak kena zakat. Melainkan kalau berlebihan daripada keperluan. Itu berlebihan tu maknanya yang lepas tak lah. Ada yang macam tu. Dan cukup syarat. Syarat yang disebutkan tadi. Cukup nisab dia, cukup haul dia. Kena keluar zakat. Tak ada kompromi. Dia bertanyalah kepada pegawai zakat bagaimana. Tak ada masalah, mereka sedia membantu, sedia membantu untuk menyelesaikan kewajipan kita mengeluarkan zakat. Jadi insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung berkaitan dengan zakat wang dan perniagaan. Ini pun penting kan, orang niaga kan? Kita ada juga di kalangan kita yang ada perniagaan sama ada kecil ataupun atau kena zakat juga kalau berniaga kan, bagaimana zakatnya tengoklah kan macam mana kan, insyaAllah. Jadi kita akan jumpa semula, kita akan membincangkan tentang zakat wang dan perniagaan ini pada kuliah kita akan datang, iaitu pada 5 Februari 2023, insyaAllah. Dan pada kita sepenajah kita akan sambung daripada tajuk yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan imam tadi, daripada imam tadi, iaitu solat yang mesti berniat sebagai imam ketika takbiratul ihram. Pasal 21 untuk ini ya, zakat wang dan perniagaan dalam kitab Nahyu Syariah ini buku surat 178 dari kuliahnya 5 Februari 2023. Itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sebab kau suka pada pagi ini ada manfaat untuk hidup sama untuk menjadikan panduan untuk kita. Boleh kita dirahmati yang berkata dari Allah SWT dan kita berkata sama seperti yang kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan kita ya, dalam pemeliharaan Allah dipermudahkan urusan kita ya, dan ya, insyaAllah agama kita terpelihara dalam akhirat sunnah wa jamaah insyaAllah maturidiyah ya. Dan juga dipelihara dengan kita daripada segala marah wahyu, segala bencana, segala penyakit dan juga fitnah yang saya kecil yang ya, tersembunyi ya, yang saya batin bagi fitnah si dajjal pada akhirat ini. InsyaAllah bertemu kita pada bulan kita akan datang. Wassalamualaikum. Aku lepas yang saya rapat saya berdiri pada aku. Saya pun maaf atas segala khilafan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arhamna min hadzihi al-ummah wa fadhlna ba'dahu wa summa. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'laina
بهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسألهم كلمة من كلامك يا قهار الجبار الحكيم يا الله يا رب يا الله اللهم يمسك الكتاب ويمسك الساوى زمان أزم يزن وصل عليهم الكريم يا سيدي الرحمن الرحيم ربنا انزل إيمانا فما يا أكرم الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم إنكم تقبلوا كلمة ليلة التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.